Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Saiful Bahari. Saya tinggal di Natal. Orang tua saya tinggal di Lampung Timur. Dan ini saya semalam mengunjungi kedua orang tua saya. Yang saya lakukan pada orang tua saya adalah, ya, pulang saya membawakan beras 10 kilo. Ya, 10 kilo ya. Enggak bohong, 50 kilo. Itu dia ngomong. Saya bawa beras 50 kilo. Dan gula 5 kilo. Baju lebaran buat orang tua saya. Main ibu saya, sama bapak saya. 3 setel. 3 orang. Ya, ya bu. 2. 3 setel kan. 3 setel. Sirup-sirup saya bawa 1 kardus. Iya kan, Nek? Iya. Ya, punya terus sih. Enggak. Ya, jadi iya kalau aku ngomong iya. Tunggu anda. Sirup 1 kardus. Iya, yang fakta-fakta aja loh, kan satu kardus itu kardus. Ya, sirup satu kardus, gula satu kilo, marjan-marjan itu juga saya bawakan dari Bandar Lampung. Nastar juga, beberapa toples saya bawakan buat orang tua saya. Maaf saya menangis. Kan bu, kan bu, dan semalam saya sempetin, saya nyampe jam 11, saya langsung ke kamar ibu saya pijetin kakinya, saya lus-lus, pokoknya begitu teman-teman, pakai seri. Itu ibu saya. Jangan lupa itu. Terus di sampingnya kan orang bapak saya juga begitu, perlakuannya saya juga begitu. Selain udah saya bawain baju semua, bawain baju juga bapak saya ya. Kan bu, benar kan bu? Saya kan ya terus 3 setel udah buat ganti-ganti 3 hari buat ibu saya. Kesukaannya warna merah, hijau, sama pink ya, bu ya. Udah saya penuhi semua. Itu kiranya kalau buat THR, kalau buat bagi uang ke cucu-cucunya, sudah saya kasih juga uang receh, uang pecahan Rp5.000. Buat bagi-bagi cucung itu sekitar Rp300.000. Dan ini nanti saya pulang ke Natar. Ya udah, ikhtiar saya udah saya penuhi semua. Pernyataan dari ibu saya tentang tadi yang saya bilang tadi, silakan bu. Terima kasih atas semua pemberiannya. Ngomongin banter aja kayak wong poso. Terima kasih atas semua pemberiannya, anakku lanang. Ya.